Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa nuri kulubina wa tabibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd, ma'asyiral muslimati syurafa, nahussu minkunna bidzikri samahatul jalala karrois majlisut ta'lim Nahdatul Safia Sharifa Noni binti Ali bin Hasan Shu'aib matta'anallah bituli hayatiha syarifa. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan usianya, Allah kuatkan badannya agar senantiasa bersama-sama kita selalu memberikan manfaat dan menghidupkan majlis daripada majlisnya Habib Hasyim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Begitu juga Syarifah Masni Al-Hadar, Syarifah Masni bin Syekh Abu Bakar, tak lupa Sayyidil Am Al-Habib Alawi bin Syekh bin Ahmad bin Muhsin Al-Bar, dan juga Sayyidah Amah Syarifah Fatmawati binti Syekh Al-Bar, dan yang terkhusus yang istimewa Syarifah Ibunda Alawiyah binti Soleh bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diampuni dosa-dosanya, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang paling utama dan pertama-tama sekali yang wajib kita laksanakan pada sore hari ini adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah masih mengizinkan kita, ibu-ibu jamaah majlis, para muslimah-muslimah dari sekian banyak yang ada di Ternate ini, Allah izinkan kita untuk hadir untuk merayakan dan melaksanakan ihtifal bi maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya alhamdulillah kita hadir sini, jangan lupa pasang niat, jangan lupa bawa niat. Jangan niat dunia, jangan niat macam-macam, jangan niat yang lain. Niat hadir dalam majlis, jangan lagi berpatokan kepada makanan. Jangan hitung-hitungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 3 hari 3 malam tanpa ada makanan yang masuk dalam perutnya kecuali hanya segelas air dan 3 butir kurma. Lantas kenapa kita hadir maulid? Makanan yang jadi permasalahan. Lama hadir maulid, langsung repot, lapar,
cacing mengamur, Ternate bilang. 3 hari 3 malam Nabi tidak makan untuk umatnya. Kita luangkan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ceramah terlalu lama, perut sudah lapar. Ceramah sampai tengah-tengah malam tuh terdapat makan. Mana yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Hadir maulid saja kita masih hitung-hitungan. Alhamdulillah ibu-ibu syarifah-syarifah yang hadir. Ada satu kisah yang menarik yang kita terima, yang kita dapatkan, yang menggambarkan keluarga daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul. Tahu ibu? Tahu Syarifah Fatimah? Yang umum kalau ditanya tahu, paling bilang tahu. Siapa Sayyidah Fatimah? Putri Rasulullah. Kalau ditanya putri Rasulullah yang keberapa Sayyidah Fatimah, tahu tidak? Putri Rasulullah dan anak Rasulullah yang terakhir ialah Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang diberi gelar dengan Al-Batul. Kenapa diberi gelar dengan Al-Batul? Karena Allah sucikan beliau dari lahir sampai meninggal tidak pernah mengeluarkan yang namanya darah haid. Selain dari itu, beliau mendapatkan gelar Al-Batul karena beliau telah membebaskan, beliau telah membersihkan hidupnya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka mari kita simak suatu kisah yang sangat menarik dari rumah tangga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan dalam satu riwayat, dalam satu kisah, pernah ketika di Masjid Nabawi Rasulullah bersama para sahabatnya, lantas kemudian Rasulullah menangis terseduh-seduh. Rasulullah menangis, datang Sayyidina Abu Bakar untuk menenangkan, tidak berhasil. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab menenangkan, tidak berhasil. Datang lagi Sayyidina Utsman bin Affan menenangkan, tidak berhasil. Bahkan bertambah nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa aradah? Kalau sudah begini, tentunya yang bisa menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad ialah putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka diutuslah Sayyidina Abdurrahman bin Auf untuk pergi menemui Sayyidatuna Fatimah. Kemudian diketuk pintunya, dijawab dari dalam rumah Sayyidina Fatimah, siapakah gerangan yang ada di balik pintu tersebut? Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun menjawab, ana ibnu Auf, ya binta Rasulillah, aku adalah Abdurrahman bin Auf, wahai putrinya Rasulullah. Aku datang kemari karena diutus oleh sahabat-sahabatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersedih, Rasulullah sedang galau, Rasulullah sedang menangis, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menenangkan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu ibu-ibu apa yang membuat Rasulullah menangis? Ini suatu kisah, suatu hikmah yang mari kita resapi di dalam diri kita, kita terapkan dalam pengamalan keseharian kita. Rasulullah menangis tatkala turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Ketika turun ayat, nanti siratal mustaqim itu pasti akan dilewati oleh kalian semua. Pasti kita semua ini akan melewati yang namanya neraka jahanam. Ini yang bikin Rasulullah menangis. Apakah umatnya nanti selamat ketika melewati sirat nanti ataukah tidak? Apakah amal-amalan kita bisa membuat siratal mustaqim itu menjadi lebar? Ataukah siratul mustaqim itu hanya menjadi sehelai rambut, bahkan lebih tipis daripada rambut? Ini yang tidak pernah kita pikirkan selama kita hidup di dunia ini. Tidak kita pikirkan bagaimana nanti ketika kita lewat sirat, apakah kita berhasil atau tidak.
bagaimana nanti ketika kita masuk kubur, apakah kita selamat dari siksa kubur atau tidak, tidak pernah dipikirkan oleh kita sama sekali. Tapi ketika turun ayat tersebut, yang ada di pikiran Rasulullah hanyalah umatnya berhasil atau tidak umatku melewati jembatan Shirath, yang di bawahnya itu terdapat neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidatuna Fatimah sampai kepada Masjid Nabawi, lihat ibu-ibu, suatu kisah yang sangat menarik dari Sayyidatuna Fatimah Zahra, pemimpin dari kaum muslimah, dari mulai diciptakannya Siti Hawa sampai akhir zaman nanti. Itu yang mimpin nanti di surga, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Bahkan beliau menjadi pemimpin bagi ibunya Sayyidatuna Khadijah. Beliau menjadi pemimpin daripada Sayyidatuna Hawa. Beliau menjadi pemimpin daripada Sayyidatuna Maryam. Beliau menjadi pemimpin dari Sayyidatuna Aisyah dan seluruh perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Nanti pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul. Ketika masuk ke pintu Masjid Nabawi, sontak para sahabat semua teriak Allahu Akbar. Begitu melihat putri tercinta daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sontak teriak Allahu Akbar. Kenapa para sahabat berteriak? Karena sangat jarang sekali suatu fenomena ini terjadi di mana Syarifah Fatimah Zahra dilihat oleh para sahabat. Sehingga pernah suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteka-teki, kalau orang zaman sekarang bilang teka-teki, dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah wanita yang terbaik di atas muka bumi ini? Sayyidina Abu Bakar terdiam, Sayyidina Umar terdiam, Sayyidina Uthman terdiam, Sayyidina Ali pun terdiam. Tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan atau teka-teki daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ketika pulang, Sayyidina Ali pun menceritakan kejadian tadi, kisah teka-teki tadi. Setelah mendengar cerita daripada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah pun menjawab, aku tahu jawabannya wahai Ali. Maka kata Sayyidina Ali, beritahukan aku wahai putri Rasulullah, apa jawabannya? Sayyidina Fatimah pun menjawab, perempuan yang terbaik di muka bumi ini, yang tidak pernah memandang kepada laki-laki, dan laki-laki pun tidak pernah memandangnya. Ini jawaban daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tentunya jawaban ini didapat langsung daripada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat riwayat ciri fisik Sayyidatuna Fatimah, tidak bisa kelihatan, bahkan hanya setitik kulit saja tidak kelihatan. Bahkan matanya pun tertutup. Bahkan amal jariah yang sekarang kita rasakan berkat Sayyidatuna Fatimah Zahra itu, kalau orang Jakarta bilang kurung batang. Kalau di sini apa? Apa kurung batang? Kurung batang yang biasa bawa jenazah. Keranda ini atas permintaan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kenapa? Karena bahkan sudah meninggal pun dia tidak rela ada laki-laki yang bisa melihat bentuk tubuhnya. Sampai sekarang kita pakai keranda itu. Tujuannya apa? Saya tidak mau ada yang melihat kepada bentuk badanku walaupun sudah meninggal. Bagaimana masih hidup? Itulah jawaban dari Sayyidatuna Fatimah, wanita yang terbaik yang tidak pernah memandang kepada laki-laki. Dan laki-laki pun tidak pernah memandang kepadanya. Ini yang bikin para sahabat tadi teriak Allahu Akbar, karena fenomena langka ini. Yang kedua, kenapa para sahabat tadi berteriak Allahu Akbar ketika Sayyidatuna Fatimah masuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka melihat begitu sederhananya, begitu mengenaskannya, begitu hinanya pakaian putri daripada putra apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat itu
dipenuhi dengan tambalan-tambalan, bahkan sampai 20 tambalan. Ini putrinya Rasulullah, yang kalau dia minta, mau minta dunia, mau minta harta, mau minta emas, mau minta ini bisa. Tapi hidupnya jauh daripada kemewahan. Alhamdulillah ibu-ibu selihat seragam semua lengkap. Tiap majlis punya seragam masing-masing. Kalau satu orang hadir 5 majlis, dia punya 5 seragam. Majlis ini tiap tahun bikin seragam baru, lengkap dan jilbab. Tara kurang pakai DP ini lagi di dalam itu. Bahkan kalau ada bantuan, kalau bisa nanti tambah deng bros lagi lengkap. Melihat Sayyidatuna Fatimah dengan pakaian yang demikian, penuh dengan tambalan-tambalan, para sahabat tersedih, iba. Ini adalah putri daripada orang yang terbaik, manusia yang mulia, bentuknya seperti ini keadaannya. Tidak peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting dalam hatinya hanya menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat pun gontar tadi, iba, kasihan melihat. Maka kata Rasulullah, ya Umar, biarkanlah wahai Umar, karena sesungguhnya Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga nanti. Ini contoh tauladan dari Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dan insya Allah, ini insya Allah Sayyidatuna Fatimah, kita berada di jalannya nanti. Kita berada di golongannya nanti. Kita bersama rombongan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra nanti. Bahkan diriwayatkan dari Rasulullah tentang Sayyidah Fatimah. Ini banyak cerita dari kenapa saya mengangkat Sayyidatuna Fatimah di momen maulid ini. Karena alhamdulillah ini khusus perayaan untuk kaum perempuan, agar kita menjadi semangat. Kita timbulkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad melalui zuriatnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Ali untuk melamar Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Rasulullah pun menyampaikan kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau ridho, apakah engkau rela kalau Ali melamarmu dengan mahar 400 dinar? Ini kalau kita konversi sekarang ini itu kurang lebih sekitar 4.800.000 maharnya Sayyidina Ali kepada Sayyidatuna Fatimah. 4.800.000 pun ini dibagi sama Rasulullah, dibagi sama Rasulullah, dibagi sepertiga dari mahar tersebut, dari 4.800.000 dibelikan wangi-wangian, minyak wangi untuk Sayyidatuna Fatimah. Sepertiganya lagi dibelikan perkakas. Perkakasnya mau tahu bu? Perkakasnya kulkas 2 pintu, kursi sofa, terus apa lagi? Oto 2 pintu, lengkap rumah dengan perabot-perabotnya. Perkakasnya itu cuma bantal, dibelikan oleh Rasulullah yang terbuat dari kulit, yang bantal tersebut diisi oleh pelepah-pelepah kurma. Itu bantal Sayyidatuna Fatimah. Kemudian dibelikan selimut oleh Rasulullah, yang kata Sayyidatuna Fatimah, selimut itulah yang menjadi tempat dudukku ketika aku duduk. Dan dari selimut itulah yang menjadi tempat untukku tidur ketika tidur. Bahkan kata Sayyidatuna Fatimah, kalau selimut itu ditarik dari kaki ke kepala, maka kaki kelihatan, tidak bisa menutupi, jadi dingin. Kalau kasih turun ke bawah, kepala yang tak dapat lihat. Terampe selimut di rumah mungkin tabal-tabal begini. DP besar-besar mungkin kasih lewat itu, besar koi itu.
Sayyidatuna Fatimah kalau angkat selimut, kaki yang kelihatan. Kasih turun selimut, kepala yang kelihatan. Itu perkakas yang dibelikan Rasulullah sebagai mahar pernikahan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah Zahra. Ini tentunya menjadi suatu tamparan buat kita semua. Yang mana hidup kita, para syarifah-syarifah yang tahu dengan hidup datunya Sayyidatuna Fatimah, tentunya pasti akan malu. Dan kita semua yang mengaku muslimah harus malu. Bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Sayyidatuna Fatimah. Bahkan Rasulullah bilang, kalau terdapat musibah yang menimpa kalian, bandingkan musibah kalian yang menimpa kepada kalian dan bandingkan musibah yang menimpa kepadaku. Rasulullah berdakwah dicekik orang. Bahkan bekas cekikannya itu 3 hari 3 malam masih kelihatan. Diludahi orang langsung di depan muka. Dilempari kotoran manusia di depan rumahnya. 3 hari 3 malam tidak makan. Bahkan ketika sholat, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di belakang Rasulullah kemudian mendengar bunyi-bunyian yang keluar daripada perut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai sholat, ditanyakan oleh Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak, wahai Umar. Kemudian dibuka bajunya, yang terlihat adalah batu yang diikat mengelilingi perutnya untuk mengganjal rasa lapar. Sudah 3 hari saya belum makan. Saya hanya minum air, makan kurma. Sehingga untuk menyiasati rasa lapar diganjal perutnya. Kalau Rasulullah mau, bisa hidup berkelimangan harta. Kalau hidupnya hanya untuk dunia, tentunya tidak merasakan kesengsaraan, kesusahan, kepedihan hidup yang berbagai macam tersebut. Makanya Rasulullah bilang, kalau mau mengukur musibah-musibah yang ada pada kalian, bandingkan musibah kalian dan musibahku. Lihat terhadap musibah-musibahku. Makanya kalau ada orang yang datang mengeluhkan perihal dunia, minta dunia kepada Rasulullah, jawabannya hanya satu, isbir, sabar. Kalau datang minta dunia, Rasulullah jawab sabar. Sabar. Pun pernah terjadi di Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa arda. Dan ini ada ilmu nih, ada amalan. Bagus sekali amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa arda. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang dari mencari nafkah, kita lihat Sayyidina Ali mantunya Rasulullah mencari nafkah, tidak berlindung di bawah ketek Rasulullah, embel-embel Rasulullah, tidak berlindung bahwa saya anak presiden, saya mantu presiden, saya mantu gubernur, saya mantu wali kota, saya ini. Sayyidina Ali tidak berembel-embel kepada Rasulullah, mencari nafkah untuk makan Sayyidatuna Fatimah, mencari makan untuk makan Sayyiduna Hasan, mencari makan untuk nafkah Sayyidina Husain. Ketika pulang merasa lelah, merasa letih, Sayyidina Ali pun bilang kepada Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, Habib Abdullah bahas ghanimah. Tadi Rasulullah dapat ghanimah yang banyak dari perang. Kalau engkau mau, kata Sayyidina Ali, kalau engkau mau, tolong mintakan satu budak agar bisa membantu meringankan pekerjaan kita. Agar bisa membantuku di ladang atau bisa membantumu di rumah. Membuat roti, engkau menjaga Sayyidina Hasan dan Husain. Atau menjaga Sayyidina Husain, engkau membuat roti, membuat makanan. Kalau engkau mau. Maka mendengar permintaan daripada suaminya, langsung datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang, Sayyidina Fatimah berkata, wahai Rasulullah, tolong berikan kami satu budak yang membantu urusan-urusan rumah kami, yang membantu pekerjaan-pekerjaan kami.
Apa jawab Rasulullah terhadap Sayyidina Fatimah? Isbiri ya Fatimah. Sabarlah wahai Fatimah. Engkau butuh budak, tapi ketahuilah yang lebih membutuhkan kepada budak tersebut lebih banyak orang lagi. Sabar wahai Fatimah. Tapi kalau engkau mau, aku akan ajarkan engkau satu doa yang mana insya Allah ketika kau amalkan, ketika kau bacakan, itu akan membantu setiap urusan-urusanmu. Mau ibu-ibu? Atau tutup sudah? Ceramah terlama, tom berakhir sudah. Hah? Belum sampai yang asar lagi. Jadi DP doa nanti mau lihat depan baru saya kasih. Sekarang. Ketika engkau mau tidur wahai Fatimah, bacalah subhanallah 33 kali. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 33 kali. Kemudian engkau tutup Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika engkau amalkan itu wahai Fatimah, maka seluruh urusanmu menjadi tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini disebut dengan tasbihnya Fatimah karena riwayatnya langsung daripada Sayyidatuna Fatimah, dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama mengatakan siapa orang yang mengamalkan tasbih dari Sayyidina Fatimah ini, kalau dia tidak ada orang yang membantu, insya Allah akan Allah akan mudahkan segala urusan-urusannya. Allah akan datangkan orang untuk bantu urusan-urusannya. Urusan dunia, urusan apa, urusan rumah, urusan ini. Tidak ada orang kalau rajin mengamalkan setiap malam sebelum tidur, Allah akan kirimkan orang yang akan membantu meringankan urusan-urusannya. Lantas ulama berkata, bagaimana kalau sudah mengamalkan tetap tidak ada yang bantu? Nah ini biasa begini, tung susah main tahajud, tengah malam, sampai menangis-menangis, sajadah basa-basa, doa terkabul-kabul. Utang terlunas-lunas. Ulama bilang, kalau seandainya tidak ada yang membantu untuk meringankan segala urusannya, maka pasti di hari itu, Allah tidak akan memberikan dia urusan yang akan melelahkan dan memberatkan dia sepanjang hari. Ini jaminan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dunia dikasih amalan. Bukan minta proyek sama Rasulullah. Bukan minta proyek. Minta doa, dapat doa. Nah, ini semoga dengan hadirnya kita di Maulid ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menumbuhkan rasa cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu dakwah-dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja jangan pelit-pelit, jangan kikir, terutama ini sekarang momen Maulid. Jangan tahan-tahan doi, ada Maulid dengar di mana ini? Saya mau kasih sumbang. Saya mau sumbang air, saya mau sumbang begini. Niatkan itu dalam hati. Nah. Ini kalau seurusan uang ini berat ini. Makanya jangan mau jadi orang kaya, Bu. Bu, mau orang kaya jadi orang kaya? Orang kaya itu, saya kasih tahu ini tips dari Rasulullah. Orang kaya itu beban berat. Orang kaya itu satu orang dia punya 70 iblis. Makanya Rasulullah bilang, tidaklah keluar satu sedekah melainkan telah melewati 70 kerongkongan daripada iblis lanatullah alaih. Jadi satu orang kaya itu berat. Makanya ulama-ulama bilang, kalau sudah terlintas, saya ingin bantu pondok, saya ingin bantu majlis, saya ingin bantu ini, saya ingin sumbang masjid. Kalau sudah terlintas, langsung keluarkan, jangan disisihkan. Bulan muka saya mau simbang majlis 1 juta. Kalau sudah begitu, lama-lama kan dia tersisih sendiri. Ah, 1 juta terlalu banyak ini. Tarik 100 dulu mau pergi beli bawang di ini pasar. So jadi 900. Besok lagi, aduh 800, 900 masih banyak nih. Tarik dulu. Oh 800 masih banyak, ini ada yang sumbang 500 saja kong, tarik sudah 300. Lama-lama habis.
habis. Kalau sudah ada niat untuk bersedekah, langsung keluarkan, jangan ditunda-tunda. Terutama momen maulid ini. Makanya dibilang zaman sekarang ini, Bu, peperangan itu hanya dua. Peperangan hanya dua. Kalau kita mau buka dan dibuka oleh Allah tabirnya, hanya dua. Di gang-gang, di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan, di kelurahan, di kabupaten, di kota, bahkan di negara. Hanya dua peperangan, ibu-ibu. Peperangan antara Nabi Allah Muhammad dan peperangan antara iblis la'natullah alaih. Yang jadi pertanyaan, kita mau berada di kubu mana? Apakah kita berada di kubu Nabi Allah Muhammad atau kita berada di kubu iblis la'natullah alaih? Sehingga satu cerita menarik yang terakhir saya tutup tentang perjuangan seorang Sayyidah Fatimah kepada perjuangannya Rasulullah, diriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ahli Madinah, "Ya nisa tasaddaqna, ya nisa tasaddaqna." Wahai wanita-wanita, wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian. Fa inni raaitu aktsarukunna ahlan nar, kata Rasulullah. Karena aku lihat yang paling banyak di neraka nanti itu adalah wanita-wanita, maka bersedekahlah kalian. Ketika mendengar hadis Rasulullah tersebut, Sayyidah Fatimah pun langsung membuka satu-satunya kalung yang dimilikinya, yang merupakan hadiah daripada ibunda Sayyidatuna Khadijah. Wanita-wanita yang di Madinah yang kaya-kaya ketika mendengar hadis Rasulullah tersebut, langsung mencopoti giwang-giwangnya, kalung-kalungnya, cincin-cincinnya, gelang-gelangnya untuk infak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dong kumpul. Apalagi berkoleksi. Lihat satu saya beli, oh ini, oh saya punya harus ada. Saya punya harus lebih lagi. Dia punya cuma satu, saya punya dua. Huh? So ada lengkap di jari semua. Leher belum full. Leher so full, talinga masih kurang. Talinga masih kurang lagi. Tambah tangan. Sampai ke siku-siku kayak deng wudu. Langsung dibuka pemberian daripada ibunda Sayyidatna Khadijah. Gelangnya, kalungnya tidak besar, hanya kecil. Dibuka. Kemudian dikirim kepada utusan untuk diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melihat sampai kepadanya kalung daripada Sayyidatna Fatimah, Rasulullah langsung menangis. Karena teringat akan Sayyidatuna Khadijah. Ini adalah kalung daripada Sayyidatuna Khadijah yang diberikan kepada Fatimah Tuzahra. Kalung satu-satunya, Bu. Ketika menerima kalung tersebut, apakah Rasulullah bang kasih balik sudah ini? Kasih yang Fatimah punya cuma satu nih, sudah ada lagi. Ini hadiah dari DP Mama ini. Kasih pulang sudah, jangan. Apakah seperti itu? Tidak, tapi diambil oleh Rasulullah kemudian diinfakkan kepada jalan Allah untuk membiayai biaya perang Jaisul Usrah, untuk membiayai para mujahid fisabilillah. Ini harta peninggalan satu-satunya digunakan untuk mujahid fisabilillah, orang berperang di jalan Allah untuk keperluan Rasulullah. Nah, sekarang kita ini yang jadi pertanyaan ini. Harta kita mau dikemanakan? Mau berada di kubu iblis la'anatullah atau berada di kubu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga dengan perkumpulan kita ini membawa keberkahan untuk kita semua, anak cucu kita, turunan kita, dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma dina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'zuma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyya wa la mahruma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.